ya, pites. Ayo, Pia. Wah, mandi bolanya asik banget ya. Ada ayunannya juga loh, Mio. Satu, dua, tiga. Ternyata seru juga loh main kayak beginian, guys. Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Sekarang cepetan. Iya, Mak. Bikin orang tua emosi aja. Cuci piring. Ya, cuci piring. Tutututut. Hari libur sudah tiba. Enaknya jalan-jalan gak sih sama Tarasi? Si Tarasi pasti udah boring banget di rumah terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk aja. Kita pasti disambut dengan baik, guys, kalau niat kita itu baik. Hei, anak muda, mau ngapain kamu kesini? Halo, Ma. Selamat siang. Iya, siang. Tega kesini mau ngajakin main, Ma. Tunggu dulu. Sini. Kamu Tega sini. Oh? Ya, lihat itu si Tarasi lagi sibuk. Ya, Tega, aku lagi sibuk cuci piring. Elah, Ma, cuci piring doang. Bisa kali nanti, itu mah ala gampang. Lagian cuci piring mah sedikit, kan? Hei, sedikit-sedikit kalau ditumpuk-tumpuk bakalan jadi gunung, anak muda. Iya juga sih. Ini gimana dong? Ya, tungguin dulu aja si Tarasinya. Oh, iya deh, iya. Pijitin kaki Mas kalian. Elah, Ma, Tega nggak pinter pijit. Udah, pijitin. Ya, Ma. Ayo, Mio, cepetan jalannya. Kak, tungguin deh, Kak. Stop. Apa sih, Mio? Kok di-stop? Kak, kok gak bosan? Tiap hari kita pasti main di sini. Gak mau gitu, Kak. Sekali-sekali ke playground gitu. Kalau dibilang bosan apa enggak, ya pasti bosan lah, Mio. Yaudah, yuk kita ke playground. Kalau gak salah, ada playground deket-deket sini deh. Tapi kita kesananya harus sama Kak Tarasi, biar ada yang bayarin. Iya, yaudah, ayo. Semoga Kak Tarasi mau ya, Kak. Iya. Ya Allah, padahal di rumah ini cuma ada 2 orang. Tapi kenapa piringnya banyak banget sih setiap hari kayak gini deh? Alhamdulillah udah beres. Nah, akhirnya. Ayo, sekarang kita mau kemana nih? Tega masih bingung sih. Kamu yang ngajakin jalan tapi kamu bingung. Gimana sih anak muda? Oh, kemana ya? Kak Tarasi! Yuta Mia masuk. Oke. Kita langsung disuruh masuk, Kak. Iya, Mio. Ini tanda-tanda yang bagus. Betul. Gimana kalau kita tanya Mio aja mau kemana? Ya, tuh tanya aja mereka. Enggak. Kak, ada apa nih kan nyebut-nyebut nama kita sih? Gak ada apa-apa. Kok kalian pulang aja sana? Apaan sih, Kak Tega? Orang kita baru sampai udah disuruh pulang aja. Lagian juga kalian tuh nyusahin di sini. Jangan kemana gitu. Bercanda. Yuta, Mio, kamu ada rekomendasi nggak tempat liburan yang seru gitu, tempat main? Ada, kita ke playground yuk. No, gak jelas. Playground itu buat anak-anak kecil. Kalau buat Mata Rasi sama aku tuh gak cocok ke playground. Kata siapa? Playground itu untuk semua usia. Mak, Ma pasti gak suka kan? Ma pasti tidak suka. Tapi kamu anak muda, Mama ayo aja. Aduh, tapi Ma lagi pewek kayak begini. Ya udah, ayo kita kesana aja. Kok jadinya ke tempat kayak gitu? Gak apa-apa kali, kamu mau gak, Taiga? Kalau kamu gak mau, kamu gak usah ikut. Iya tuh benar. Ngajakin jalan-jalan tapi gak mau. Gimana sih? Ya. Hei! Kalian emangnya gak bisa ya? Jangan kekanak-kanakan, Yuta, Mio. Kan kita emang
disuruh dewasa. Iya nih, kata Taiga itu aneh ya. Ih, malah dikatain aneh, Taiga. Tapi kan, Kak, kita kecil-kecil gini tuh nggak suka tahu kan nyusahin orang. Tapi kan ini tuh nyusahin. Enggak, ah, iya kan kata Rasi. Kata Rasi seneng kan? Iya. Si Mihaus malah ngikut-ngikut. Mihaus, kamu jaga rumah aja ya. Pengen ikut, ya Mihaus jaga rumah aja. Ya udah deh. Ma, ayo naik, Ma. Iya, iya. Oke, berangcut. Let's go. Playgroundnya ada di mana ya? Ikutin aja, Kak, arahnya. Siap. Ah, di situ. Waduh, ini mah kayak mainan anak TK. Kata Ega, seru banget tau ini. Wah, ini mah seru, Tega. Iya, yang kayak gini tuh seru tau. Bisa main bola, bisa naik cungkat-cungkit. Wow, ada perosotannya juga. Iya kan, Kak, seru. Udah, kalian main ya. Aku juga mau main. Pengen naik ini bisa dinaikin nggak ya? Kita mau main bola ya. Iya, iya. Taiga mau jaga mobil aja deh. Udah. Ma, ayo Ma, naik perosotan sama Yuta. Ayo, ayo. Main perosotan yang warna-warni dulu ya, Yuta. Oke, Ma. 1, 2, 3. Yuhuu. Wih, seru banget. Bisa naik lagi nggak, Ma? Wah, bisa. 1, 2, 3. Wah, ini gambar apa ya? Coba kalian yang tahu komen ya. Terus ada hati bintang. Wow. Habis itu kita harus loncatin ini. Loncat tayo, loncat tayo. Naik ke sini baru perosotan mau. Lagi mah kok kayak gini ya? Pites. Enggak tahu juga, Mah. Kita rasih tadi bola yuk. Ayo, ayo Miau. Wah, mandi bolanya asik banget ya. Ada ayunannya juga loh, Mio. Mio, Mio, Mio. Coba tebak ini ada warna apa aja, Mio. Oh, tebak sih, Kak. Udah kelihatan kali. Maksud aku coba sebutin. Ada warna merah, warna kuning, warna biru, warna putih, warna ungu, warna pink, warna hijau, warna abu-abu, warna oranye, dan lain-lain. Wah, bagus banget ya, Kak, ya, playgroundnya. Iya, aku udah lama gak main kayak begini kan. Kata Rasi tuh suka banget tahu sama yang namanya mandi bola. Wah, sama dong kayak aku. Ih, muka mataharinya cantik banget ya, Kak. Cerah warnanya. Iya, lucu. Ayo kita naik perosotannya di sini. Tapi susah naik loh. Gak apa-apa, Kak. Pelan-pelan aja. Wih, gak merosot. Ayo, Kak, merosot. 1, 2, 3. Wow. Seru banget, Kak. Ayunannya coba. Iya, ayunannya kayaknya ini cuma buat duduk doang deh. Masa sih? Ya udah, aku juga mau duduk di sini. Sambil liatin kata Rasi main ayunan, nanti gantian ya, Kak. Siap. Nah, ayunannya benar-benar cuma bisa diem doang. Kayaknya supaya aman ya. Malah Taiga yang disirkelin. Taiga pengen masuk, cuman gengsi. Anak muda, masuklah. Ya ikut Taiga, gengsi digedein. Apaan sih, Taiga itu bukan gengsi, Mah. Terus apaan? Taiga tuh males aja ke tempat kayak begituan. Hei, mau kemana kamu anak muda? Nggak kemana-mana, cuma liatin aja ke Navidella Squad buat tempatnya itu ada di pantai ya. Di samping gedung-gedung tinggi-tinggi yang menjulang ini, guys. Ya, tempatnya rapi lah ya. Cukup bersih juga, guys. Keluarga kalian yang ajak ke sini pasti seneng. Terutama anak-anak kayak si Mio sama si Yuta. Cuman Taiga itu agak gimana gitu masuknya, guys. Oh, malu ya sebenarnya Taiga itu. Ayo, masuk. Ya, iya, Ma. Oke, guys. Kita masuk aja lah ya, guys. Ya, demi kalian. Jadi, di dalam sini banyak juga nih bola-bola yang berceceran di sini. Lampunya juga warna-warni ya, bagus tuh. Ada yang kayak titik-titik. Maksud Taiga tuh lampunya ada warna pink aja ya, guys, ya bukan warna-warni. Ini bagus nih kayak ada titik-titik itu, guys. Kalian juga bisa uji nyali di sini. Cuman Taiga takut kalau kaki Taiga itu ke bawah gitu kan ya, guys, ya. Waduh. Oke, di sini. Wow. Bisa dong. Wah, ini perosotan seru nih. Taiga mau coba perosotan yang ini ya, guys, ya. 1, 2, 3. Ternyata seru juga lo main kayak beginian, guys. Wih, ada ancul-anculan jungkat-jungkit juga ini ya, guys, ya. Wow.
Mantep guys, cuman gak bisa digerakin ya teman-teman. Mungkin belum ganti oli guys ya. Itu tempat duduk apa buat loncat-loncat guys? Coba komen di bawah. Dan ini juga temboknya benar-benar colorful ya guys ya. Ada warna merah, oranye, kuning, hijau, biru, terus kayak pink gitu ya guys ya. Kita bisa naik dari sini. Buat kalian yang suka naiknya dari bawah sini, bisa banget ya guys ya. Terus ke sini kebalik sih ya guys ya. Kita juga bisa mencoba beberapa trik. Trik buat jalan langsung ke pintas ada nggak? Tadi perasaan kayak ada jalan pintas. Oh, nggak ada ya teman-teman ya. Kalian itu emang benar-benar harus dari sini guys datangnya. Ini mah harus mengundang Yuta and Pren ya guys ya. Teman-temannya mereka berdua. Nah, kalian ke sini aja bisa kali. Naik ke sini. Lalu kalian lewati tangga-tangga ini yang benar-benar kalau menurut saya gini tuh bahaya ya guys ya. Karena banyak yang bolong-bolong. Ya kan anak-anak kecil itu pada kecil-kecil ya guys ya. Nah nanti kalau kakinya masuk ke bawah, oh, bahaya banget, bahaya banget. Oke guys, buat kalian yang mau ke sini ya teman-teman, bisa banget guys. Ini dia ID-nya. ID-nya itu ada 2 ya guys ya. 2615. Harus dipencet dulu ya, salah. 2616556359791. Playground 1 Muhammad Dimas Aditya Putra. Terus yang satu lagi ini guys, 94165564780513. Playground 2 Muhammad Aditya Putra ya guys ya. Kalau aku mau di sini. Katanya nggak mau masuk, tapi ketemen juga tuh. Yang kelihatannya seru. Iya emang seru kak. Gimana sih kakak ini? Enggak, iya, sorry. Mana Taiga, seru kan? Iya seru. Di sini lumayan banyak ya prosotannya. Ada berapa sih? 1, 2 itu hitung 3 ya. 2, 3, 4, 5 ada 5 prosotan guys di sini. Dan ini juga sayang banget gak bisa dimainin ya teman-teman ya. Itu si Emma sama si Yuta ngapain sih? Ayo Ma masuk. Ma itu bukan gak mau masuk, cuman kayak susah aja. Gimana sih? Ma gak mau nyobain tantangan yang lain kak Ma? Tuh ada beberapa tantangan loh di sebelah sini Ma. Iya Ma tahu ada beberapa tantangan. Kamu bisa ngelewatin ini dengan secara pelan-pelan. Kamu juga bisa muter-muter di situ, muter-muter di sini. Jadi kalau menurut kamu tempat ini gimana? Bagus gak? Bagus, cuman agak bahaya ya buat anak-anak. Soalnya di sebelah sininya terlalu itu loh Ma, terlalu renggang. Jadi anak-anak itu bisa jatuh gitu. Hadeh, tapi kan anak-anaknya juga pada pinter kakak. Ya kalau belum ngerti gimana? Yaudah kita pulang aja yuk. Ayo, lagian ini juga udah mau maghrib nih. Gak kerasa ya? Iya sih, Tarasi tuh lama cuci piring. Ma kemana kak? Mau pulang. Lah, kok pulang sih? Cepet amat. Udah mau maghrib. Ya udah deh. Mau pulang. Kok kamu sedih gitu sih, Ci? Ya aku masih betah di sini, Taiga. Tenang aja, Ci. Nanti kita bisa kesini lagi. Kesininya berdua, ini tempat gratis kan? Iya, tempatnya gratis. Tapi bagus kan, Ma? Iya, bagus kan anak muda. Ya udah cepetan naik. Bentar. Ayo, udah? Oke, udah. Kayaknya ada yang ketinggalan deh. Oh, si Mio. Ya Allah. Mio! Iya, Kak. Ayo, Mio pulang. Iya, Kak. Hampir aja kamu itu ketinggalan loh Mio. Ya sorry, tadi Mio kebelet pipis. Emang ada? Ada kak, pipisnya di laut aja tapi jangan lupa permisi. Oh iya. Oke deh ya guys ya, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.